5-0 dành cho các cầu thủ Thái Lan. 3 bàn thắng đến ở trong giai đoạn cuối và nó nâng cách biệt lên thành 5 bàn. Dikutip dari CNNIndonesia.com, kemenangan telak yang diraih Thailand atas Brunei dengan skor 5-0 di laga pembuka Grup A Piala AFF 2022 diwarnai sejarah baru yang diukir striker Terasil Dangda. Bermain di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Thailand unggul dengan skor 2-0 di babak pertama. Masing-masing gol dicetak Bordin Pala pada menit ke-19 dan Terasil Dangda pada menit ke-44. Satu gol yang dipersembahkan Terasil Dangda menjadikannya top skor sepanjang masa Piala AFF dengan koleksi 19 gol. Di babak kedua, tim Gajah Perang menambah koleksi golnya lewat aksi bunuh diri bek Brunei Putra Pengiran Yunos dan brace yang dicetak Peradon Chamratsami. Thailand yang mendominasi permainan sempat kesulitan menembus pertahanan rapat Brunei, namun pengalaman dan kualitas skuad arahan Alexander Polking akhirnya mampu merusak konsentrasi tuan rumah. Kemenangan ini membuat Thailand berhak memimpin klasemen sementara Grup A dengan raihan 3 poin, sementara posisi kedua ditempati Kamboja yang sebelumnya menang 3-2 atas Filipina. Adapun timnas Indonesia baru akan memainkan laga perdana saat menjamu Kamboja di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada hari Jumat 23 Desember 2022. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.